Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Holy Holiday. Pada video kali ini kita akan kembali jalan-jalan di sebuah mall yang ada di daerah Blok M teman-teman. Nama mallnya adalah Plaza Blok M teman-teman. Tentu sudah tidak asing lagi ya untuk daerah Blok M. Untuk mall Plaza Blok M ini mungkin di telinga teman-teman sudah tidak asing lagi. Jadi pada video kali ini kita akan jalan-jalan bersama di Mall Plaza Blok M. Bagaimana suasana dan kondisi terkini Plaza Blok M? Pokoknya ikutin terus perjalanan saya di Mall Plaza Blok M kali ini teman-teman. Dan sebelum kalian lanjut menonton, jangan lupa untuk like dan subscribe channel Holy Holiday yang belum subscribe. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Holy Holiday. Baik teman-teman, untuk Plaza Blok M ini mungkin beda nasibnya ya dengan mall-mall yang lain yang ada di daerah Blok M seperti Blok M Mall, Blok M Square, dan Melawai Plaza atau Pasaraya Blok M yang sudah saya review juga. Buat teman-teman yang belum nonton, silahkan tonton di channel Holy Holiday teman-teman untuk suasana mall-mall yang sudah saya review. Jadi sekarang kita akan lihat bagaimana suasana Plaza Blok M yang masih bertahan di tahun 2023 ini setelah pandemi melanda teman-teman. Buat teman-teman yang sedang menonton, saya ucapkan selamat menyaksikan teman-teman. Thank you.
Baik teman-teman, mungkin sekian dulu video jalan-jalan di Plaza Blok M ini. Semoga teman-teman yang menonton terhibur dan bisa menambah informasi tentang suasana di Plaza Blok M. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk like. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel Holy Holiday, silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Holy Holiday. Dan jangan lupa juga buat nonton video-video yang lain di channel Holy Holiday. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.